Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa update di lapaknya si Babe. Lapak beberapa koleksi batu yang memang di sini bisa dibilang bagus-bagus pilihannya. Tapi ya kembali lagi ke selera, namun saya anggapnya di sini batu-batu kolektor ya. Batu-batu koleksi yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang suka ngoleksi batu atau mungkin buat jual lagi ya. Nah, tepat di belakang saya seperti biasa masih Mall Rawabening, salah satu pusat batu akik terbesar yang ada di Asia. Walaupun kami pengemper atau lapaknya di pinggiran, tapi kualitas batu kami tidak kaleng-kaleng. Kita akan buktikan, kita akan lihat beberapa koleksi dari lapaknya Bobek Kumis. Seperti biasa, tadi sudah dielus semua ya. Sudah dielus, dimanja, dikasih air dingin. Pokoknya disayang-sayang lah. Sekarang kita mau update nih, tuh. Kan enak juga kita nge-review kalau bersih-bersih tuh. Ngelihatnya juga, waduh makin beling aja tuh. Makin beling tuh. Ini sudah dikompres sama Babe. Tuh. Kena kompres. Biar tenang. Yoi. Nah, ini ada bongkahan juga tuh. Lapaknya Babe, gimana Be, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang utama ya, sehatnya dulu ya. Wah, Garut dipamer lagi Garut. Eh benar Garut kan ya? Iya. Tuh, ring perak tuh. Wih, jumbo. Kalau harga langsung aja ke sini. Karena itu kualitas number wahid buat saya. Jadi teman-teman bisa langsung merapat ke sini untuk beberapa koleksi, baik itu yang di Leontin ya, ada Bacan Kura ya, ada juga giok Burma natural tuh. Ada juga apa namanya? Batu Garut ya, Garut ya apa namanya? Garut punya pokoknya mah. Nah, kita coba mulai di sini karena dari jauh ini udah munjung banget. Lihat ini Bacan Doko. Ringnya juga lawasan ya. Be, ini dari jam berapa Be bukanya biasa, Be? Jam 9. Jam 9. Sampai maghrib ya, tuh dari jam 9 pagi sampai maghrib. Nah, ini cakep juga nih, gede-gede begini. Bacan Doko bener ya? Iya. Ringnya apa namanya nih? Kuningan ya? Tembaga. Tembaga. Tuh, jumbo. Ini kira-kira kita kasih berapa nih, Be, segini, Be? Itu buka penawaran. Di harga penawaran ya. Padat banget ini, berat juga bongkahan ini. Harga di 1.500 masih di harga penawaran. Ada juga di sebelahnya nih, tuh. Itu udah pecah warna. Wow, ini udah naik warnanya. Ini yang berapa deh, beda lagi nih, Maya? Itu 2.500. 2.500. Seringnya sama ya, Be ya? Sama. Lawasan semua nih punya Babe nih. Bahkan pandan nanasnya juga lumayan ini. Tuh. Nanas madu apa-apa ini ya, warnanya kayak warna coklat gitu ya. Mantap deh, mantap banget ini. Ada juga yang hitam-hitam, kita kasih berapa yang hitam-hitam ini, Be? 3,5. 3,5 ya, tuh. 350.000 nih, pilihannya banyak tuh. Itu udah mau pecah warna. Mau pecah warna deh, udah mau mutasi lah ya. Ya, hitam juga. Hitam, oke. Okay. Garnet jumbo. Barang lama. Garnet nih. Ini kita kasih berapa, Be, begini, Be? Buka harga 1.000. Di harga penawaran ya, garnet segede ini jarang banget nih, apalagi ini barang lawasan. Banyakan kan garnet itu yang baru-baru ya, bongkahan baru. Kalau ini yang lamanya ya. Lawasan. Masih banyak nih koleksi Babe yang kemarin-kemarin masih ada. Tinggal teman-teman screenshot aja ya. Bisa WA ke Daeng atau langsung ke Babe ya. Ya, ke Daeng atau ke Babe. Mudah-mudahan saya lagi santai ada di sini, bisa kita bantu. Di sini juga banyak pilihannya nih tuh. Kembali lagi ke selera masing-masing lah ya. Ada ruby. Nah, ini Bacan juga nih. Iya. Ringnya titanium ini mah ya. Harganya berapa? Dari berapa nih yang di kotak ini, Be? Yang ini, yang udah ada ringnya? Dari 300 sampai 6,5. Dan ini Bacan semua, Be, ya? Iya. 300.000 sampai 650.000 tuh. Ada yang lost tuh, ada yang virus tuh. Wah, ini juga nih. Wah, cakep nih warnanya dari jauh nih.
Panca warna ya? Iya. Nah, pilihannya banyak pokoknya di sini mah. Ada anggur. Anggur ini ya? Betul, iya, anggur hijau. Anggur hijau. Ring. Natural. Anggur hijau natural tuh. Ini bacan juga nih kali. Bacan doko. Oh, ini ada yang bulat-bulat nih. Garut. Ini bisa buat terapi nih, Maya. Ih, rapi banget cara kerjanya. Enak buat terapi loh ini. Berapa, Be? Ini berapa? Tuh, cakep nih teman-teman yang suka terapi nih, cakep nih. Pas banget ukuran lingkaran tangan nih. Harganya langsung tanya aja ke Babe pokoknya mah. Tuh, oh ini juga ada nih leontin. Garut ya, Be ya? Iya. Ini berapa, Be? Buka harga 1.000. Di harga penawaran ya. Iya. Ring udah monel. Monel. Ini kayak pemandangan juga nih. Iya. Kelihatan cawannya. Wah, apa ini yang kotak nih? Onyx. Oh? Ringnya? Ini alpaka. Alpaka. Lihat aja tuh. Mana? Apanya kilat. Oh, klepnya ya? Iya. Kayak jarum. Iya, betul ini kelihatan nih. Iya, kayak kalimanya ini ya. Kayak pasir emas apa kalimanya gitu. Ini berapa, Be? Kita kasih berapa nih teman-teman nih? Saya buka 7,5 aja. 7,5 ya. Kita bikinnya semi cutting jatuhnya yang ini ya. Tuh, semi cutting teman-teman. Oh, ini lagi nih enak warnanya nih. Pokoknya kita update aja nih lagi nih, biarin. Ini belimbing ya? Iya. Belimbing Aceh. Ini solar Aceh. Mana? Di Garut. Oh, Garut. Kayak kuning Garut gitu ya. Iya. Karakter kuning, bias hijau. Kuning tapi biasnya hijau. Cakep. Tuh banyak di situ. Wah, ini pandan. Apa suji bukan? Suji. Suji nih tuh. Wow. Ini berapa, Be? Buka harga 600. Di harga penawaran ya. 600 ribu di harga penawaran. Pandan suji atau suji ya. Ini Garut masih ada nih. Nah, bukan cuma sebelah sini doang, di sono juga ada nih. Black Jet ini mah ya? Buat terapi cakep nih. Coba kita ke ujung. Ini bongkahan-bongkahan berapaan, Be? Hah? Yang bongkahan ini? Macam-macam. Variasi lah ya. Harganya banyak pilihan. Oh, ini juga ada permata, ada ruby nih. Tuh, ruby. Ringnya perak apa alpaka, Be? Alpaka. Alpaka ya. Alpaka super. Ini lagi nih. Cuma di atasnya bacan itu jauh itu kualitas jauh. Wih, laborator ini, Be? Iya. Apa? Biduri bulan. Berapa dia? Mana? Berapa? Buka harga 2,5.
Oke, okay. Ini biduri bulan enak banget warnanya nih. Ini berapa? Sama. Orang kecil ini kan udah tumbuh. Nih. Ya. Ini 300. Ini ada yang opa. Yo, mungkin. Untuk room itu. Masih bisa nego kok. Pokoknya semuanya harga penawaran. Harga penawaran cocok angkat. Buat tambah ya sama ini ya. Mana? Lihat dulu. Ini bahannya. Anggur. Apa? Anggur putih. Bahan. Sama ini, biru-biru. Nah, tidak sepelagi tuh. Sama ini nggak bau-bau. Yang jumbo-jumbo ya. Ada yang belimbing. Ini bukan anggur. Nah. Ini apa? Cakep nih ada virus. Ini antik juga nih tuh. Nah, giok Burma nih. Gak ada nih, 4.000. Ya 4.000. Dia nawarin, gue bilang 4.000. Tambah 300 lah. 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 Itu potong 200 ini. Enggak, gue bapak gue aja nih. Ini masih di... Laborador. Sama itu temen lo. Jadi kok selapis. Iya. Di Polres lagi. Enggak ada. Udah turun ya. Lumut. Ya boleh. Iya udah dia keluar. Jangan aja lah. 235. 200 kan? 4 jam 4 lah, gue lagi di keramat. Oke, sahabat Deng, jadi ini okay. Kita update aja untuk lapaknya Babe, Babe Bumis, karena kebetulan memang banyak yang pengen saya update lagi di lapaknya Babe Bumis untuk beberapa koleksinya beliau. Nah, tadi itu saya fokus review karena kebetulan beliau lagi lagi fokus konten ya, lagi fokus untuk melayani. Tuh lagi ngelayani tuh si Babe Bumis tuh. Taruh gocok, tinggal pegol lagi ya. Lagi ambil uang dulu ya. Iya. Mantap, banyak pilihannya tuh. Tukar tambah dia si Babe. Ngapain bae dah? Haris. Semangat pokoknya ya, semangat ya. Oke, sahabat Daeng, bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung merapat aja ke lapak Babe ya. Banyak pilihannya pokoknya mah. Diobral aja 50.000. Yang mana ini ya? Nah, ini diobral nih 50.000. Yang ini aja? Itu sama. Oh ya ini. Obral 50.000 tuh, jenisnya banyak tuh. Ini juga ada nih. Dua kotak ya? Iya. 50.000 aja. Jadi satunya 50.000, mantap. Obral di lapak Babe Kumis.